Pemirsa, sebuah tebing di Ngariboyo Magetan longsor pasca diterjang hujan deras Rabu kemarin. Akibatnya jalan desa tertutup total. Petugas harus mendatangkan alat berat untuk mengevakuasi longsor karena juga ada rumpun bambu. Hujan deras yang mengguyur Magetan pada Rabu sore kemarin juga menyebabkan tebing di desa Selautinata, Kecamatan Ngariboyo, Kabupaten Magetan longsor. Tebing longsor yang disertai rumpun bambu menyebabkan akses jalan desa yang menghubungkan Dukuh Talang dengan Jelamprang terputus total. Petugas harus mendatangkan alat berat untuk mengevakuasi material longsor, utamanya rumpun bambu yang tidak bisa dibersihkan secara manual. BPBD Magetan bersama petugas gabungan berupaya mempercepat evakuasi agar jalan satu-satunya warga desa setempat ini bisa segera dilalui. Hujan deras dan itu diperkirakan sekitar 3 jam itu mengguyur, ya, mengakibatkan tebing dan bambrong itu longsor dan akhirnya menutup total jalan. Tidak bisa dilewati mas ya? 100% untuk jalan 100%. Ini akses penghubung mana dengan mana ya? Antara Dukuh di Talang menuju Jelamprang. Yang dilakukan petugas mas? Itu masih proses pembersihan material longsor. BPBD Magetan mengimbau kepada masyarakat agar selalu waspada karena cuaca ekstrim diperkirakan masih akan terjadi dalam beberapa minggu ke depan. M. Ramzi, CTV, Magetan.